Di hari pertama perhelatan turnamen bulu tangkis Indonesia Terbuka 2015, Istora Senayan dibanjiri para supporter yang akan menyaksikan bintang-bintang bulu tangkis tanah air dan dunia. Sayangnya praktek calo menyebabkan banyak penonton yang kecewa karena kehabisan tiket. Perhelatan Indonesia Terbuka Super Series Primer merupakan ajang prestisius bagi dunia bulu tangkis. Turnamen ini menghadirkan 500 pebulu tangkis dari 20 negara. Digelar di Istora Senayan dari 2 Juni 2015, perhelatan ini mendapat sambutan animo yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Meskipun baru memasuki babak kualifikasi, para penonton begitu bersemangat menyerukan dukungannya kepada para pemain Indonesia yang tengah bertanding. Animo yang tinggi dibuktikan dengan habis terjualnya tiket pada hari pertama sejak pagi, baik tiket online maupun on the spot. Ditambah lagi penyelenggara hari pertama bertepatan dengan hari libur nasional. Sebenarnya apa ya, kecewa juga saya. Ya sebenarnya saya emang tahun lalu sih biasa datang jam segini juga kan belum habis. Ini saya aja kaget yang tadi ada dengar sampai tanggal 6 udah solot. Ya udah. Rencana emang saya kan setiap tahun itu pasti ngeliat jadwal bulu tangkis. Saya kebetulan kan emang dulu suka bulu tangkis juga. Ya itu saya setahu saya di sini tuh bulan Juni. Terus setahu saya juga nanti Agustus ada lagi kejuaraan dunia kan. Nah itu emang ini udah planning jauh-jauh hari sih, saya pengen nonton. Biasanya sih on the spot dapat tiket, nah ini kebetulan nggak dapat. Kecewa banget jelas, karena dari tadi kan mau coba masuk beli tiket, tiketnya udah habis katanya dari jam 10 udah sold out. Tapi ternyata calo-calo masih berkeliaran, saya coba tanya ke calonnya kan, tiket VIP berapa? Dari harga aslinya Rp35.000 jadi dia jual Rp350.000. Dan itu nggak cuma satu orang aja. Saya kecewa dengan pihak penyelenggara kok nggak di-handle ya, dibiarin aja kayak gitu, praktek-praktek calo kayak gitu.